Betul. Saya cakap you ada mulut tak? Ada. You pakai Melayu punya orang ke apa? Melayu punya nama. Melayu punya nama. You bayar bulan-bulan. Itulah sebuah video memaparkan, orang awam bertindak menahan tiga etnik Rohingya selepas salah sebuah motosikal yang mereka naiki melanggar seorang rakyat Malaysia. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, ketiga-tiga etnik Rohingya mengaku motosikal yang digunakan adalah milik mereka sendiri. Pembelian kenderaan dibuat dengan cara menyewa nama orang Melayu supaya rakyat Malaysia tersebut mendapat wang dengan cara mudah. Manakala warga asing ini pula dapat memiliki kenderaan yang diinginkan. Geng-geng Rohingya, mau belik, tak tahu mana dia dapat motor, panas sini. Ini semua Rohingya, pakai motor. You ada lesen, tak ada lesen? Tak ada. Tak ada lesen. You ada lesen? Tak ada lesen. Macam mana boleh keluar motor? Pakai nama Melayu punya orang. Betul. Saya cakap you ada mulut tak tak? Ada. You pakai Melayu punya orang ke apa? Melayu punya nama. Melayu punya nama. You bayar bulan-bulan? Saya cakap. Ya, ya. You bayar? You? Ini motor? Ini motor pakcik punya. Motor pakcik? Okey. Saya saja nak pergi kedai. You tak ada lesen, you bawa sudah hantam orang. Ini motor dia. Tengok, Rohingya semua pakai motor. Dia sendiri mengaku dia sewa pakai nama orang. Tak ada lesen, nombor plate dia. Ya. Demokrasi ini sepatutnya.